Hello Technolovers, Toyota Venza yang sempat vakum dari pasar otomotif sejak tahun 2015 kini muncul kembali untuk menjadi lawan tangguh segmen mobil hybrid 2021 mendatang. Seperti apa wujudnya? Yuk simak selengkapnya. Toyota Venza 2021 hadir kembali berbekal mesin hybrid berikut ini. Namun sebelum kalian lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini agar kamu tak ketinggalan info teknologi menarik lainnya hanya di channel Teknologi Populer. Saat ini hampir semua negara di belahan bumi manapun sedang menerapkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Hal tersebut dilakukan tak lain demi menjaga bumi agar tak tercemar polusi. Untuk itu, banyak perusahaan otomotif dunia sudah menggunakan mesin hybrid pada beberapa mobil yang mereka produksi lantaran peminat mobil ramah lingkungan juga ramai di berbagai negara. Toyota salah satu pabrikan yang ikut memproduksi mobil hybrid dan bakal meluncurkan Toyota Venza yang sudah lama menghilang. Dan benar saja, tahun 2021 akan menjadi tahun yang ramai dihuni mobil-mobil keluaran terbaru dari berbagai segmen mobil. Sekedar mengingatkan kembali nih Technolovers, kalau Toyota Venza pernah beredar di tahun 2015, namun sayang kehadirannya kurang diminati di pasaran. Tapi pabrikan Toyota pantang menyerah hingga memunculkan mobil Venza dengan konsep terbaru, yaitu mobil bermesin hybrid. Exterior. Bukan Toyota namanya jika tidak tampil mewah. Venza pun dibuat begitu keren di tiap sisinya. Dari depan, Venza memperlihatkan headlamp yang menyipit nan elegan. Sementara jika dilihat dari samping, mobil ini tampak memiliki bodi memanjang serta lekukan bodi yang mempertegas kemewahan mobil tersebut. Sedangkan bagian belakang mobil dibuat dengan bentuk yang unik dan mempesona Technolovers. Interior. Selain tampilan luarnya yang mewah, interior Toyota Venza 2021 pun tak kalah menarik tentunya. Lihat saja pada bagian tengah depan, terdapat konsol monolitik yang dilengkapi fitur hiburan layar sentuh berukuran 8 hingga 12,3 inci. Nah, sistem hiburan ini bisa diakses menggunakan smartphone melalui Android Auto, Apple CarPlay, maupun via Bluetooth. Performa. Kabarnya Venza 2021 ini diklaim lebih efisien jika digunakan di persimpangan jalan maupun pada kondisi jalan macet, sebab mobil tersebut akan melakukan perlambatan kecepatan secara otomatis. Selain itu, mobil ini juga menyediakan 3 mode berkendara antara lain normal, eco, dan sport. Hadir sebagai model terbaru Toyota, tentu saja performa mobil juga diberi kemampuan cukup tangguh yang lebih bertenaga untuk menemani mobilitas masyarakat dengan sistem penggerak all-wheel drive. Toyota Venza 2021 telah dibekali mesin 2,5 liter dengan 3 motor listrik. Penggunaan mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga sebesar 219 tenaga kuda. Mobil Toyota Venza terbaru ini menempati kelas antara SUV menengah Highlander dan SUV kompak RAV4. Fitur. Adapun soal keamanan mobil, Toyota Venza ini dilengkapi dengan Toyota Safety Sense 2.0. Sistem keamanan ini tentunya akan memberi peringatan dan pencegahan tabrakan, deteksi pejalan kaki, kontrol jelajah adaptif, serta peringatan dan pencegahan perpindahan lajur. Toyota pun membekali Venza sistem navigasi yang bisa membaca dan mengetahui kebiasaan penggunanya. Hebat bukan? Ada juga fitur lainnya seperti pre-collision system dengan daytime atau low light vehicle and pedestrian detection, full speed range dynamic radar cruise control, vehicle detection, lane departure alert dengan alert steering assist, lane tracking assist, automatic high beams, serta road scene assist. Toyota terbaru ini juga dilengkapi dengan sistem variable fault timing intelligent pada motor elektrik PPT-IE dan PPT-I di camshaft knalpot. Harga.
Hingga kabar Toyota Venza model 2021 ini beredar luas, belum ada spesifikasi detail yang bisa dibocorkan, termasuk soal harga dan kapan jadwal resmi perilisan unitnya tahun depan. Apakah mobil hybrid ini bakal masuk bersaing di pasar otomotif Indonesia? Kita tunggu saja kabar selanjutnya ya, Technolovers. Nah, seperti itulah tampang Toyota Venza 2021 yang akan turut meramaikan pasar mobil bermesin hybrid. Gimana nih menurut kamu Technolovers? Suka juga nggak dengan mobil hybrid? Jangan lupa sebelum video berakhir, klik like and share video ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!